Halo, jumpa lagi dengan saya Yudi. Kali ini kita akan belajar pemrograman Lazarus dengan tema float spin edit. Float spin edit itu seperti spin edit tapi untuk yang float data ya, float value. Kalau yang ini integer, kalau ini float. Oke. Kita akan lihat dalamnya. Oke ya. Hampir sama ya, desimal plusnya 2, ini untuk di belakang koma, neighbor increment-nya 1. Oke, max value. Oke, kita coba 1, ini 10. Oke, di belakang koma 2, kita ganti coba ya, desimal plusnya 3, increment-nya 0,100, 0,1. Oke, kita akan coba execute. Oke ya, benar increment-nya 0,1. Ini untuk yang float. Nah, tambahnya 0,1 lagi. Oke, dari saya cukup sekian tentang float spin edit seperti ini. Bila ada pertanyaan silakan kirim ke email atau ke tulis di kolom komentar. Oke, terima kasih.